Kapo item. Hai teman-teman, balik lagi di Sakura. Bagi yang punya pacar di game Sakura School Simulator, kayaknya harus coba tutorial ini teman-teman. Kalau gitu langsung saja kita mulai. Nah, ini di awal game, kalian ganti dulu baju sama gaya rambutnya Sakura. Kalau yang ini bebas ya teman-teman, sesuai selera. Berikutnya kita pakai kacamata. Ini wajib kita pakai kacamata yang nomor 6, yang ini. Oke, ini Sakura udah di dalam game memakai kacamata. Selanjutnya kita bakal cari pasangan untuk Sakura, teman-teman. Nah, ini ada syaratnya. Kita harus cari pasangan yang tingginya sama kayak Sakura ya. Nah, ini pertama Sakura mau cek ke Taiga dulu apakah dia tingginya sama kayak Sakura. Tidak, ternyata dia lebih tinggi, teman-teman. Berarti dia nggak cocok ya. Kita cari orang lain ke sekolah. Nah, ini ada dua orang, coba kita tes teman-teman. Waduh, ternyata mereka lebih pendek ya. Oke, kita cari yang lain. Dan ternyata ini Sakura akhirnya bertemu dengan pasangan Sakura, yaitu si Yuhei. Hai Yuhei, ayo ikut Sakura. Nah, ini mereka tingginya mirip ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya Sakura mau ganti dulu bajunya si Yuhei biar lebih ganteng teman-teman. Bajunya bebas, tapi ini Sakura pakai yang casual one. Next, ini Sakura harus pegangan tangan sama si Yuhei. Berikutnya, kalian bisa ke menu, terus pose mode, scroll ke bawah. Di sini ada banyak anak panah, teman-teman. Kalian tinggal tekan aja yang ini sebanyak 3 kali. Ini fungsinya biar posisinya si Yuhei sama si Sakura jadi lebih berdekatan kayak gini. Nah, mereka udah kelihatan lebih dekat ya, teman-teman, posisinya. Berikutnya ini bagian yang paling penting, kita akan atur posisi sama ukuran kacamatanya biar jadi couple item. Nah, kalian bisa tinggal ke menu terus cara edit, scroll ke bawah, di situ ada glasses. Nah, di sini kalian tinggal ke skala untuk atur ukuran dari kacamatanya. Terus ini kalian posisiin sampai kacamatanya pas di mukanya si Yuhei sama si Sakura kayak gini, teman-teman. Udah jadi deh couple itemnya. Nah teman-teman, ini sebenarnya antara penting gak penting, tapi bagi kalian yang tertarik, kalian boleh coba ya teman-teman nanti. Nah, sekarang berarti Sakura sama si Yuhei udah siap pergi berkencan. Oh iya, bagi kalian yang bosan pakai kacamata ini, sebenarnya kalian bebas pilih kacamata yang lain teman-teman. Contohnya ini kacamata buah, tapi memang lebih kiowo yang tadi ya teman-teman, yang ada telinganya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Hope you like it. Bye-bye.